ho, hey, hey. Ho, ho, hey, hey. Aluk todolo memanggil roh-roh di perut langit. Tanduk-tanduk kerbau belang telah tersampir di puncak tongkonan seperti membuat tangga bagi mayat-mayat yang pergi. Oh, hey, hey, oh, hey, hey. Kepada bumi, kepada langit, ambillah segala yang ada, persembahanku diusung ke tebing-tebing londa, rante lemo kete oleh toraja yang duka.
Itulah tadi sebuah lagu dari Adat Musik Bengkel Sastra, Masa Lalu, ciptaan dari Kanda Leti. Ada teaternya. Selanjutnya kami panggil saudara Agus untuk memberikan sepatah dua kata dalam bentuk puisinya. Satu-satunya suku yang mampu menerima dan menyatukan semua suku di Sulawesi, bahkan di negeri ini. Ubah-ubah, arus sungai kecil itu menjadi lebih besar, dan orkestra yang menyanyikan tak hanya punya satu nada. Riuh suara nyanyian-nyanyian jiwa bagi lagu-lagu rohani para pertapa di gereja-gereja Vatikan diperbudakan Italia yang rindang, mengantar seluruh orang menuju Taman Eden yang agung. Menjadi kapal termegah saat itu, dan orang-orang di dalamnya adalah pewarta kesenian yang usuh, pewarta kesenian di 6 kabupaten kota. Oh, berbahagialah mereka dalam setiap perjalanannya. Setelahnya, dari berbagai kepala dan kepalang, terima kasih penuh seluruh dari Bestra. Di tangan mereka yang kuat, Bestra mendapatkan juara FTMI, tuan rumah FTMI keempat, dan untuk pertama kalinya Bestra menginjakkan kaki di tanah Betawi mengikuti festival teater mahasiswa keempat nasional. Terima kasih, terima kasih sepenuh dari cinta dari Bestra. Dalam cinta kita tahu setiap pertemuan akan selalu penuh perpisahan dan kepergian. Saat itu Bestra sesak oleh kepergian dan perpisahan dan kesepian. Bestra sedikit berurai air mata, tapi percayalah, tak ada yang benar-benar pergi pada akhirnya mereka akan pulang dan memeluk kembali Bestra seperti malam ini. Suatu waktu kita pernah beku menjadi batu dan abu, seperti lelaki yang birahinya padam terkutuk memandang Medusa. FBS UNEM dibekukan, Bestra menjadi korban begitu banyak impian terenggut.
terlalu banyak dari kita merelakan dirinya keluar kota untuk mencari biaya transport bestra hanya untuk menyanyi tanah Sunda, mengikuti festival teater mahasiswa nasional tanpa mengharap apapun, tanpa mengharap sedikitpun. Kita juga pernah mencari uang kuliah jika di antara kita yang tak lagi sanggup, yang tidak lagi sanggup untuk itu, karena mereka tahu tanpa kebersamaan tak ada apapun di puncak selain kesunyian dan kesepian. Tetapi apa itu keikhlasan? Sampai di mana batasnya? Di mana ujungnya? Dinamai apa ujung setiap perjalanan dan keikhlasan? Bukankah kematian? Bukankah kematian? Hanya berenang satu napas terakhir yang mengelepar di ujung pantai yang mengetahui apa arti dari sebuah kepuasan lautan. Bahkan kepuasan api yang melahap rumah kecil kita sampai dua kali. Hanya ingin menggali ketangguhan para penghuninya. Oh, kita bukan sekadar kesatria di bidang tempur, tapi di dalam hati bestra. Dan untuk kedua kalinya pula, kita menjadi tuan rumah FTMI ke-12 dari segala hiruk pikuk dan kekerasan yang mampu ditaklukkan. Terima kasih kepada kesatria setia kami, Om Sattar, yang telah memperjuangkan segala hal sampai napas terakhirnya. Terima kasih Ani sahabatku, Dina sahabat terakhir, sahabat terkasihku yang memperjuangkan FTP 12 dan pentas tahunan sampai napas terakhirnya pula. Terima kasih. Kalian jangan risau. Kita semua akan menuju ke sana, bukan? Kemana lagi setiap keikhlasan dan perjalanan kita kalau bukan ke sana? Tunggu kami, saudara-saudaramu di Bestra. Di sana, kita akan membuat panggung jenaka lagi. Panggung yang paling jenaka. Di sebelah pohon kuldi, di surga. Momenku, bersama Bestra.